Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di BW Channel. Pada video kali ini saya akan membuat tutorial pengelasan pada pipa stainless steel 4 inci dalam posisi horizontal 2G. Berikut saya tampilkan nama-nama dan jenis-jenis pengelasan. Kali ini saya akan menggunakan metode titik. Mungkin itu istilah saya saja. Yaitu metode dengan cara seperti menitik-nitikkan gitu. Seperti membuat titik-titik gitu ya. Nah, kita menggunakan kawat NC09. Kawat las NC09 ini adalah salah satu produk dari Sumiko. Metode pengelasan ini sangat saya rekomendasikan buat kamu yang masih pemula dalam teknik pengelasan. Setelah join pipa yang sudah terisi dengan lasan titik penuh, maka selanjutnya bisa dilakukan dengan pengelasan tarik full untuk lapisan kedua. Dan ini juga saya sering pakai karena saya juga masih pemula dan juga masih perlu banyak belajar. Tapi sebelum lanjut, buat kamu yang belum subscribe ke channel ini, sekarang juga please pencet tombol subscribe-nya. Jangan lupa juga untuk ketuk tanda loncengnya agar kamu mendapatkan notifikasi langsung di HP kamu. Thank you.
adalah hasil pengelasan menggunakan teknik titik, yaitu dengan cara menyambung titik-titik untuk mengisi sambungan pipa ini. Dari titik-titik saja sudah tertutup rapat dan ini dipastikan tidak bocor. Untuk menambah lebih kuatnya lagi, maka di lapisan kedua. Nah, ini adalah lapisan pengelasan di bagian kedua. Di sini sudah agak tebal dan sudah dipastikan tidak bocor. Terlihat kurang begitu bagus, tapi hasilnya lumayan karena saya juga masih perlu banyak belajar. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada manfaatnya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Kalau ada komentar yang positif, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Ingat untuk selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja. Salam safety, salam BW Channel.